Artis Rizky Billar akan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus kerumunan yang melibatkan dirinya. Sebelumnya acara pembukaan restoran milik pesinetron ini dibubarkan karena menimbulkan kerumunan. Kasus kerumunan dalam acara pembukaan restoran milik artis Rizky Billar berbuntut panjang. Usai disegel sementara, polisi berencana memanggil Rizky dalam waktu dekat. Tiga saksi juga telah diperiksa polisi dalam kasus ini. Sementara dari kita, masih kita melakukan penyelidikan apakah ada pidana berkait dengan pelanggaran prokesnya. Masih kita lakukan penyelidikan. Jadi sementara ini baru tiga orang yang sudah kita mintai keterangannya berkait dengan klarifikasi. Masih dalam proses penyelidikan. Sebelumnya, ratusan penggemar berkerumun dalam acara pembukaan restoran pesinetron Rizky Billar di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada 7 Februari lalu. Namun kerumunan ini dibubarkan Satpol PP karena menimbulkan kemacetan dan melanggar protokol kesehatan. Restoran ini pun disegel sementara sesuai aturan PPKM. Dari Jakarta, Miftahul Ghadi, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.